Parah sekali macetnya ya. Anjingnya besar sekali di bawah. Macetnya parah di sini. Sabar mon ya. Ini kondisi di sore hari, waktunya orang mau ke pantai. Waktunya orang mau ke pantai menikmati sunset, tapi sunsetnya lagi sembunyi-sembunyi nih. Cuacanya lagi mendung. Cuacanya lagi mendung nih ya. Kita belok kanan mon ya. Nah ini udah kerasa. Udah kerasa gerimis ya. Udah mulai gerimis teman-teman ya. Semakin kesini semakin gerimis nih hujannya. Udah mulai deras. Kita cari tempat persinggahan dulu ya, biar nggak basah kuyup kita. Nggak ada habisnya yang dari sana. Gak ada habisnya ini. Kena di bawahnya. Tar pak, mundur pak. Kenal potnya pak. Bentar pak. Mbaknya kesini mbak. Aduh, kejepit motor bapaknya itu. Motornya kejepit bannya. Hujan-hujan kejepit teman. Aduh, abang ojolnya santuy di depan, dapat penumpangnya. Aduh hai, abang ojolnya, rezekinya abang ojol nih gak kuat. Rezekinya abang ojol diambil semuanya kalau di Bali nih. Ini plat S lagi, jauh plat S tuh. S tuh di daerah Jawa Timur, di daerah Tuban, Bojonegoro, Babat, Lamongan ya. S, SE, SE tuh gak tahu belakangnya. Yang pasti itu tadi, Tuban, Babat, Lamongan, Bojonegoro itu masih S. Rezekinya abang ojol. Ngojol di Bali tuh kayak gini teman ya. Ada yang seneng, ada yang ngerasa musibah, ada yang gak kuat. Penumpangnya yang gak kuat, yang nonton yang gak kuat ya. Kita cari tempat duduk dulu teman ya. Dimana cari tempat duduk Indomaret atau Alfamart yang kira-kira ada tempat duduknya ya. Ini hujannya mulai deras ini. Kita ngeput dikit teman ya, ini hujannya mulai deras. Kamera kita nih bahaya nih. Kalau nggak dicari tempat persinggahan, kita ambil kiri ya.
sini ada nggak ya? Aduh, nggak ada juga, lupa saya. Sini memang nggak ada di sini, gimana caranya nih? Ayo blayer-blayer lah. Yang mau blayer-blayer nih, aduh, ini hujannya tambah deras ini, teman-teman ya. Hujannya tambah deras. Mana cari tempat duduk ini? Kalau bisa aja cari tempat duduk sambil santai gitu, sambil buat video lagi. Di belakang ada abang ojol lagi nih. Kasih dulu lah abang ojolnya mau lewat. Kalau kita kan orang santai, nggak perlu cepet-cepet. Mungkin abang ojolnya butuh yang cepet-cepet mungkin ya, karena lagi ngejar target. Itu platnya jauh juga itu abang ojolnya, plat P. Semakin ke sini hujannya tambah deras nih, teman-teman ya. Gak tahu ini ada gimana caranya ya. Biar kamera itu aman di tempat hujan tuh gimana caranya nih saya nih. Kamera aman, mic adapter aman kayak gitu. Hujannya tambah deras nih, temen ya. Tahu nih hujannya nih. Kita coba cari jalur alternatif, teman-teman ya, di depan. Soalnya kalau kita nggak ngelewatin jalur alternatif ini lama gitu nih. Jalurnya kayak gini. Ini di depan ada jalur sawah ya. Coba kita masuk di jalur sawah itu. Gang Manggu. Gang Manggu yang terbaru. Coba kita update. Kita belok ke kiri di depan ya. Kita belok kiri sini ya. Sini ada jalan belokan ke kiri. Jalur alternatif. Biar nggak kena itu ya. Jalurnya. Ini jalur alternatif ini. Tembusnya nanti ke daerah Umalas. Jalannya udah halus ya. Sebelumnya ini jalan yang sering makan korban. Korban dari pengendara-pengendara yang
masih belajar kayak gitu, sering di sini sebelumnya. Kalau sekarang udah aman, sekarang jalurnya udah bisa motor papasan, sudah nggak perlu turun lagi. Tapi kalau ada yang masih terjun bebas di sini, berarti bener-bener dia nggak bisa naik motor.